salah satu yang membantu, ada yang masang seperti DC gitu. Jadi enggak bisa aja. Iya, terus kerja bagaimana? Nantinya presentasi juga ngomong aja sudah. Ini adalah alat pendeteksi gempa. Gitu ya. Kerjanya bagaimana? Gempa. Alat pendeteksi gempa merupakan suatu alat yang fungsinya untuk mengetahui pada gempa tersebut. Terus cara jadi getaran atau gempa bumi, maka yang ada di dalam tabung ikut bergerak menyentuh alarm tersebut. Tabungnya terbuat dari pipa paralon berdiameter 5 cm. Kemudian ini ada kawat dihubungkan ke sumber energi yaitu aki kabel. Nah, ini alarm. Jika terjadi guncangan gempa, maka alarm tersebut akan berbunyi. 12 ampere. Oh. 12 volt. 12 volt. Beneran dulu biar gak terlalu bising. Adiknya juga, tadi kan bising ya? Agak. Bangkunya aja dikiniin. Mas, kamu dari untuk mendeteksi gempa kecil aja sudah bunyi. Kita harus waspada dengan gemetan pelan, nanti gak terdengar. Jadi memang kita setting suaranya harus keras. Listrik dengan ban ini. Peringatan gempa. Iya. Dari dulu apa ini? Dulu bikin ini kenapa? Tak tugas atau pengen ide awalnya? Idenya dari saya sendiri. Terus kenapa kok terinspirasi untuk bikin alat ini? Karena di Indonesia sekarang ini akhir-akhir ini sering terjadi gempa. Terus apa aja bahannya? Bahannya ada dari paralon. Iya, terus kayu untuk tiang bangunan. Dan ada kabel, aki, alarm, ada bandul, menggunakan kawat, ada terminal kabel, ada relay. Ada relaynya. Terus itu akinya berapa volt, Ras? Akinya 12 volt. 12 volt. Iya, suara alarmnya itu dari apa itu? Bel apa? Bel sepeda. Bel sepeda. Yang membantu Fariza membuat. Yang membantu dari guru-guru bimbingan. Oh, dibimbing oleh guru-guru. Ya. Kasih nama apa ini? Alat ini. Alatnya dikasih ini. Apa namanya? Namanya apa? Alat pendeteksi gempa atau seismograf. Ada enggak rencana apa mau dibuatkan yang secara sempurna gitu? Masih ada.